wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi cara perawatan alpukat ya, teman-teman. Jadi seperti yang pernah kita share sebelumnya, kunci dari sebuah pertanian, perkebunan itu ada tiga ya, teman-teman. Yang pertama itu tanah, yang kedua itu pemupukan, dan yang ketiga itu pengendalian hama ya. Nah, pada kesempatan kali ini si Zura, jika teman-teman yang ikuti channel kita dari awal, ini adalah pohon alpukat Zura yang kita tanam November tahun lalu. Jadi ini adalah pas usia daripada alpukat Zura. Nah, ini kita lihat dari sini pertumbuhannya, pohonnya. Nah, cakep ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita menggunakan produk insektisida. Yang pertama ini Decis mereknya, yang kedua ini namanya merek produknya si Sigenta ya. Nih, ini fungisida. Yang ketiga ini adalah cat ya teman-teman. Ini cat air. Dan Decis. Pori-pori yang sebelah sini tuh. Naik. Naik ke atas. Set. Lagi. Yuk. Ke Zura yang satunya ya. Yang di depan. Alpukat Zura yang sama-sama usianya 1 tahun ya. Satu tahun. Tapi ini dulu kita tanam dari polybag. Sama pucuk di polybag, bukan di sama pucuk. Coba disut dulu nih. Bagus perkembangannya. Subur ya. Karena sekiranya juga banyak bermunculan nih. Ini juga kita akan melakukan treatment pengecatan batang supaya aman ya teman-teman, aman dari jamur.